Kadang lebih khawatir jika kita atau keluarga menggunakan kendaraan yang tidak kita setir sendiri. Apalagi pesawat dan kapal. Berita-berita pesawat jatuh itu jujur membuat saya lebih takut, sedih, dan trauma. Lindungi penumpang yang berada di pesawat itu hingga sampai ke tujuan, ya Allah. Selalu kataku setiap melihat pesawat terbang di atas kepala. Dan semoga nantinya doa itu juga yang mereka ucap di saat orang lain berada dalam kondisi yang sama. Dan di saat saya berada dalam situasi yang sama. Saling bertukar doa agar kita tetap dilindungi olehnya. Para korban pesawat Sriwijaya Air itu pastinya sudah lebih tenang karena tahu keabadian. Selamat beristirahat dengan tenang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mbak, itu mereka ngapain sih? Itu tim penyelamat sedang berusaha mencari korban pesawat yang jatuh, nak. Korbannya selamat, Mbak. Insya Allah ada. Tapi kalau sudah jatuh di laut... Banyak yang meninggal ya, Mbak. Mereka itu lucu ya. Korban itu kan kalau udah meninggal, pergi ke atas bertemu Allah. Kok dicarinya di bawah laut?